di Malaysia. Pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Kerajaan awam akan terus berfungsi dan penguatkuasaan keselamatan serta ketenteraman awam akan dipertingkatkan. Aktiviti ekonomi akan terus berfungsi sepanjang tempoh darurat tertakluk kepada pematuhan SOP. Rakyat diminta kekal tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada kerajaan bagi membendung COVID-19 dengan lebih berkesan. Perhatian kepada semua penduduk, untuk makluman semua, vaksin COVID-19 telah tiba di Malaysia pada 21 Februari 2021. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mengandungi 3 fasa. Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021. Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala, fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Program ini bertujuan bagi memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti sekaligus memutuskan rantaian penularan jangkitan dan akhirnya dapat menamatkan pandemik COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin boleh dilakukan secara atas talian.